Selamat malam diucapkan dari Stasiun Gambir, Jakarta. Halo semua, ketemu lagi dengan Mas dari sini. Selamat berjumpa kembali. Dan aku ucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman, buat kalian yang lagi nonton vlog aku kali ini. Kembali aku di Stasiun Gambir, Jakarta, stasiun green, stasiun hijau, yang merupakan stasiun favoritku selain Purwokerto tentunya. Dan pada malam hari ini, aku mau pulang ke Purwokerto. Nah, tapi ada yang beda. Biasanya aku dari Gambir ke Purwokerto naik kereta api langsung ke Purwokerto ya. Nah, kali ini aku mau mencoba cara yang baru, cara yang agak sedikit berbeda dan tergolong cara yang ribet sedikit yaitu naik dua kereta api dari Jakarta ke Purwokerto. Gimana tuh caranya? Oke, ikut terus vlog kali ini. Sampai selesai jangan di-skip. Oke, nanti jadi tahu aku mau bagaimana dan aku mau naik kereta apa. Yuk, kita cus masuk dulu ke stasiun Gambir. Seperti biasa, vibe stasiun Gambir kalau malam hari. Ini malam hari berarti jam 7. Ramai sekali. Oke teman-teman, di stasiun Gambir ada dispenser pengisian air. Aku airnya habis tumblernya, jadi aku isi dulu di sini. Ada air dingin. Jadi teman-teman kalau bawa tumbler atau bawa botol minum airnya habis, bisa isi refill di sini gratis ya. Ada air dingin, air panas, air biasa aja. Dan air ini yang pasti sehat, sudah disterilisasi. Oke teman-teman, sudah isi air minum. Dan langsung kita menuju ke lantai atas jalur 2. Terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan kereta api. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, teman-teman. Kali ini aku mau naik dua kereta ke Purwokerto. Nah, jadi yang pertama aku akan naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Naik kereta api nomor 4 di Indonesia Raya yang biasa teman-teman panggil sebagai Sang Raja jalur utara. Sampai kota Cirebon. Kayaknya vlog-vlog aku akhir-akhir ini sering kasih di Cirebon ya. Kereta apa ini? Yang berada di area peron jalur 2 dibangun kerjasamanya untuk tidak terkira kereta api Argo Semeru. Oh, Argo Semeru. Argo Semeru dari Surabaya. Oke, macet. Oke, aku lanjutin ya. Jadi pertama aku akan naik kereta api Argo Bromo Anggrek dulu dari Gambir ke Cirebon. Nah, nanti dari Cirebon ke Purwokerto, rencananya aku akan naik kereta api Argo Lawu. Jadi aku akan naik dua kereta api cepat
dua Argo Cepat Turi dan Argo Cepat Solo dalam satu trip. Jadi nanti Argo Anggreknya dari Gambir ke Cirebon, Argo Lawunya dari Cirebon ke Purwokerto. Semuanya menggunakan sistem tarif khusus pembelian 2 jam sebelum keberangkatan. Nanti aku jelasin. Sekarang kita ke sisi sebelah utara dulu. Argo Semeru berai dari Surabaya, dan ini Argo Semeru kelas compartment suite. Aku belum pernah naik, semoga ada rezekinya ya. Dalemannya kayak gitu tuh, mewah. Dalemannya mewah, harganya juga mewah, sampai aku gak bisa beli. Argo Semeru jalur 2, rangkaiannya akan pulang ke Depo Cipinang. Dan besok kereta api ini akan jadi Argo Semeru lagi, berangkat dari Gambirnya jam 5:30 pagi. Lalu di sebelah kiri, kereta api Pandalungan. Kereta api Pandalungan dari Gambir tujuan akhir Jember. Kereta api Pandalungan sempat memegang rekor kereta terjauh ya, Jakarta Jember, tapi akhirnya tersusul oleh kereta api Belambangan Express yang saat ini merupakan kereta terjauh di Indonesia sepanjang 1031 km dari Jakarta Gambir, dari Jakarta Pasar Senen ke Ketapang Banyuwangi. Semerunya belum pulang ke Cipinang, masih antrian sama Pandalungan. Pandalungannya udah berangkat. Nah, ini tantangannya teman-teman. Jadi, Argo Bromo Anggrek sama Argo Lawu itu konvoy depan belakang. Selisihnya cuma 15 menit. Jadi nanti di jalan aku langsung pesan tiket Argo Lawu. Di stasiun Cirebon, kita nggak usah keluar. Jadi langsung pindah kereta aja, nggak apa-apa. Nanti di aplikasi akses BKAI-nya, tinggal ditekan e-boarding pass. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memakai sistem transit, tuh KRL lewat. KRL ke Jakarta Kota ini dari Bogor. Kosong ya, ramenya yang ke arah Bogornya, kalau ke arah kotanya. Ya. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya naik kereta api menggunakan sistem transit seperti ini, seperti aku ini, yang selisih di stasiun transitnya cuma 15 menit, itu nggak usah keluar stasiun ya, langsung aja pindah ke keretanya, kereta berikutnya dengan menekan tombol e-boarding pass. Kalau transitnya itu cepat, cuma 15 menit, tapi kalau transitnya 1 jam, 2 jam, yo tetap keluar lah. Keluar dulu, lewat pintu keluar, lalu masuk boarding lagi, kalau waktunya masih cukup. Daripada kalau misalnya waktu transitnya cuma sebentar dan teman-teman keluar, nanti ketinggalan malah. Jadi nanti aku di Cirebonnya nggak usah keluar stasiun, langsung aja nunggu kereta api Argo Lawunya. Nah, ini juga titik ngerinya Argo Lawunya. Aku lihat ini tinggal dikit. Semoga nanti dari Cirebon ke Purwokertonya dapat tiketnya Argo Lawu ya. Kalau nggak dapat Argo Lawu ya nanti kita naik Purwojaya aja deh. Masih ada Purwojaya di belakangnya. Dan Purwojaya itu dari Cirebon ke Purwokerto nggak mungkin rame sih. Nggak mungkin penuh kalau nggak bikin musim-musim liburan. BTW, ini aku bikin vlognya hari Rabu. Jadi weekday dan bukan hari libur. Jadinya aman sih. Tapi kalau ke Solo, Jogja kok rame ya Argo Lawu? Oh, ini Semerunya pulang ke Cipinang. Kalau di stasiun Gambir itu tidak lengkap kalau nggak lihat Monumen Nasional, Monas. Terakhir aku kesini itu naik taksaka itu lampunya mati Monasnya, tapi sekarang udah nyala, warnanya hijau kekuning-kuningan gitu ya. Wah, Monas, Monumen Nasional.
Jadi Stasiun Gambir ini letaknya di Ring 1 Istana dan Ring 1 Monumen Nasional, deket banget sama Monas. Jadi kalau naik kereta dari Gambir pasti lihat Monas sih. Tuh. Stasiunnya di atas ya, rel keretanya di atas, relnya melayang. Etape pertama pulang ke Purwokerto, kita naik kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta nomor 4 se-Indonesia Raya. Aku di eksekutif 8 nomor 5 Delta. Aku berada di sini di Semboyan 21 di paling belakang, jadi bisa bike ride nanti di K102352SBI. Nah, di sini aku di nomor 5 Delta sebelah kiri. Yuk, masuk yuk. Kita sampai Cirebon aja. Gini aja gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh, satu aja pak. Wih. Wah, sudah dikasih selimut. Dah lama ya aku nggak naik Sang Raja Utara, Sang Raja Pantura, Argo Bromo Anggrek. Terakhir itu aku naik anggrek itu kapan ya? Lupa. Kayaknya waktu zaman pandemi deh. Dah lama banget pokoknya. Dan ini kayaknya pertama kalinya aku naik kereta api Argo Bromo Anggrek New Generation, rangkaian Pinky Klereng seperti ini ya. Sebelumnya aku udah pernah naik Pinky Klereng ini ya, rangkaian ini ya, waktu dipakai kereta api Manahan Tambahan. Masih inget kan? Ada vlognya, silahkan cari di channelku. Jadi rangkaian ini tuh sebenarnya aku udah nggak asing, rangkaian Pinky Klereng seperti ini. Cuma waktu itu statusnya masih dipakai kereta api Manahan Tambahan, bukan kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah sekarang kita benar-benar naik rangkaian aslinya nih, kereta aslinya, rangkaian aslinya Argo Bromo Anggrek. Tapi cuma sampai Cirebon doang. Nanti dari Cirebon ke Purwokertonya aku usahakan tetap naik kereta New Generation terbaru Argo Lawu. Semoga aku dapat tiketnya. Tiketnya udah tipis banget. Semoga dapat tiketnya nanti dari Cirebon ke Purwokertonya Argo Lawunya. Kalau enggak dapat Argo Lawu, aku rencananya naik Purwojaya. Ada belakangnya Purwojaya. Semoga ya. Apa itu? Oh, lawu, yuk lihat lawu yuk.
Nanti kita akan naik kereta api Argo Lawu ini dari Cirebon ke Purwokerto. Sekarang dari Gambir ke Cirebon ini kita naik Argo Bromo Anglik dulu. Gantian. Argo Bromo Anglik. Bau-bau kereta mahal. Ya mahal banget bre, ini tiketnya bre. Dari Jakarta ke Surabaya aja bisa nyentuh angka 800.000 full tripnya. Untung aja ada tarif khusus ya, jadi kita bisa naik Argo Bromo Anglik nggak mahal-mahal banget dari Jakarta ke Cirebon aja. Ada juga tarif khususnya dari Cirebon ke Semarang Tawang Banjateng, itu kalau nggak salah harganya Rp140.000. Terus ada tarif khususnya juga lagi dari Semarang Tawang Banjateng ke Surabaya Pasar Turi, itu juga harganya itu kalau nggak salah mahal, tapi agak mahal, Rp330.000. Jadi Jakarta Surabaya sebenarnya full tarsus bisa sih, full tarif khusus sih, cuma ya resikonya tidak bisa diprediksi tempat duduknya, apalagi kalau weekend. Jadi jangan berani-berani beli tarsus kalau weekend ya, gambling banget, karena tarif khusus hanya bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Takutnya kalau habis ya habis, nggak bisa beli lagi. Udah mau berangkat. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Argo Bromo Anglik akan diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Surabaya Pasar Turi. Tapi Argo Bromo Anglik diberangkatkan tepat pukul 20.30 menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi.
lintas langsung stasiun Jatinegara, teman-teman. Ah, Argo Bromo Anggrek dengan kursi yang khas berwarna merah dengan interior new generation terbaru dari PT Inka Indonesia buatan tahun 2023. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek ini merupakan kereta api cepat yang boleh berlari 120 km per jam. Tapi dari Jakarta sampai Cirebon ini kecepatan maksimal Argo Bromo Anggrek hanya boleh 115 aja. Nanti 120 nya dari Cirebon ke arah timur, tapi kita nggak lewat sana. Nanti Argo Lawunya, nanti kalau jadi naik Argo Lawu dari Cirebon ke Prupuk itu 120. Nggak jauh beda sama Argo Lawu, interiornya sama semua, cuma bedanya kalau Argo Lawu nanti kursinya warna biru, kalau ini kursinya warna merah. Ya teman-teman, ternyata aku naik kereta api Manan tambahan itu yang waktu pakai rangkaian ini itu udah agak lama ya. Ternyata belum hilang kekasannya, yaitu kalau belok itu masih bunyi glodok-glodok boginya di bawah. Ternyata setelah lama waktu aku naik Manahan tambahan sampai sekarang ini rangkaian ini itu belum hilang kekasannya. Kalau keretanya belok, apalagi kalau belok wesel, itu bunyi glodok. Tadi kedengeran ya pas belok di Jatinegara ya. Nggak tahu ya kenapa ya, kayaknya emang kekhasan new generation yang baru itu kalau belok di wesel atau di mana itu bunyi glodok, bunyinya di bawah. Sejujurnya agak sedikit mengganggu sih. Semoga bisa hilang ke depannya ya. Nah ini lepas Jatinegara langsung di GBR sama Pak Masinisnya, kita lewat double track jalur baru. Jadi nanti di Bekasi kita shush, langsung pemberhentian berikutnya di Cirebon, nggak berhenti di mana-mana, gaspol. Berangkat Jatinegara, ini udah mau masuk stasiun Klender baru. Tadi udah digeber sampai 107 km per jam. Benar-benar kereta api cepat ini. Jakarta Surabaya 8 jam 5 menit harus tercapai, jadi larinya harus kenceng. Oh iya teman-teman, tuh dapat selimut ya. Jadi karena kita perjalanan malam, kelas eksekutif jadinya mendapat fasilitas pinjaman selimut. Walaupun tarif khusus, tetap dapat. Jadi buat teman-teman yang naik kereta eksekutif di perjalanan malam, itu pasti mendapatkan fasilitas selimut seperti ini. Kalau nggak dapat bisa menghubungi Pak Kondektur atau Mbak Prami atau Mas Pramanya untuk minta selimut. Oke? Papasan KRL di Stasiun Bekasi Timur, yuk kita pakai selimutnya, lumayan 2 jam biar nggak kedinginan.
Stasiun Tambun menyusul KRL Komuter Line. Oh, nggak menyusul ding, beda jalur. Stasiun Tambun. Teman-teman, ini aku lagi pesan tiket kereta api Argo Lawu dari Cirebon ke Purwokerto. Nah, ini udah jam 21 lebih 16. Kalau Argo Lawunya kan berangkat 23.11, berarti harganya udah berubah. Kita cek dulu di akses PKI. Nah, udah berubah nih. Nanti aku tempel di sini gambarnya. Jadi untuk tarif khusus dari Cirebon ke Purwokerto Rp100.000. Aku akan lanjut naik kereta api Argo Lawu. Jadi nanti kita sampai di Cirebon ini jam 22.53. Lalu kita menunggu. Oh, lama ternyata. Sampainya 22.53, ini Argo Bromo Anggreknya, nanti lanjut Argo Lawunya 23.11. Tapi kita nggak usah keluar lah ya, di dalam stasiun Cirebon aja, nanti kita tinggal klik e-boarding pass-nya. Jadi kalau mau beli tarif khusus, pembelian 2 jam sebelum keberangkatan hanya bisa dibeli lewat aplikasi akses PKI ya. Jadi nggak bisa dibeli lewat aplikasi yang lain, harus akses PKI. Oke, tiket pulang aman. Cirebon Purwokerto udah dapat. Naik Argo Lawu kita. Jadi kita trip pulang ke Purwokerto kali ini naik 2 kereta Argo cepat. Argo cepat Turi sama Argo cepat Solo. Sekali-sekali lah pakai cara kayak gini ya. Emang agak sedikit deg-degan karena Argo Lawunya itu sisa sedikit. Tapi beruntung dapat seat window seat. Jadi dapat kursi yang di pinggir jendela dan sebelahnya masih kosong. Semoga kosong sampai Purwokerto lah Argo Lawunya. Jadi nanti kita duduk di kursi warna biru. Ini kan kursinya warna merah. Nanti di Argo Lawu kita duduk di kursi warna biru. Keren. Akses PKI ya, kalau pesan tarif khusus ya, jangan lupa ya. Langsung stasiun Cikampek, teman-teman. Di stasiun Cikampek, jalur rel keretanya bercabang 2 ke arah Bandung dan ke arah Cirebon. Kita ambil ke sebelah kiri ke arah Cirebon. Sudah jam 10 malam, waktunya bubuk cantik. Jadi keunggulan kereta eksekutif new generation adalah mode malamnya yang sangat cocok dan sangat pas untuk tidur. Jadi benar-benar gelap, hanya menyisakan lampu di bagian bawah kursi saja di sebelah kiri, dan di sebelah tengah jalan itu ada lampu berwarna kuning putih keemasan yang membuat mode malam dari kereta new generation eksekutif ini sangat syahdu pol. Teman-teman, jadi teman-teman kalau naik kereta new generation, baik itu kereta eksekutif maupun ekonomi new generation terbaru dari INKA, itu kalau perjalanan malam pasti bakalan nyenyak tidurnya deh, karena mode malamnya yang cantik. Thank you.
setelah kita 2 jam lebih sedikit bergoyang-goyang dan menikmati nyamannya naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Bentar ya, saya tutup dulu biar agak tenang ya. Setelah kita bergoyang-goyang mesra naik kereta api Argo Bromo Anggrek, kita akan berusaha transfer. Kita akan berganti kereta, yaitu kereta api Argo Lawu di stasiun Cirebon. Kita kerja dulu, buka dulu aplikasi akses BKI-nya ya. Lalu kita buka tiket Argo Lawu kita. Bentar ya, jaringannya kenapa hilang? Lalu di sini ada pilihan cetak e-boarding pass. Lalu cetak e-boarding pass. Nah, sudah seperti ini. Jadi kita nggak perlu keluar ke pintu boarding. Kita di dalam aja. Karena jarak antara Argo Anggrek dan Argo Lawu itu sedikit sebentar. Jadi daripada kita jauh keluar, kita di dalam aja. Yang penting kita sudah menekan aplikasi e-boarding pass-nya. Ini. Ya. Nah, nanti kita juga sama naik Argo Lawu di kereta New Generation. Jadi sebenarnya nggak ada yang berbeda sih, cuma beda kursinya aja. Kalau Argo Anggrek kursinya tadi merah, Argo Lawu nanti kursinya biru. Oke, stasiun Cirebon Kejaksan. Kereta api Argo Bromo Anggrek memasuki stasiun Cirebon Kejaksan tepat pada waktunya. Tepat banget, pukul 22:53. Kita masuk di jalur 3 stasiun Cirebon Kejaksan. Di sini kita akan bursa transfer ke kereta api Argo Lawu. Di jalur 2 ada sesuatu. Kereta api 2311 lokonya. Apa nih? Saunggali ya? Kayaknya sama enggak deh, kita buka dulu. Oh iya, sama enggak deh, benar. Yuk turun. Oh, di sini stasiun Cirebon. Wah, langsung berangkat. Ini ada kereta api Argo Cirebon. Sudah sampai di Cirebon. Tadi datangnya tepat Argo Bromo Anggreknya. Nah, sekarang kita tinggal tunggu Argo Lawunya datang.
Dan buat teman-teman, aku mau ngasih tahu, jadi kereta api Argolawu yang akan kita naiki itu sudah menggunakan trainset aslinya, trainset Argolawu yang asli. Tapi bedanya sekarang trainset Argolawu itu liverinya sudah garis pink lurus, jadi bukan kelereng kayak Argo Bromo Anggrek tadi. Dulu kan Argolawu kan kelereng merah ya, sekarang jadi livery fleece jendela warna pink lurus, tapi kursinya warna biru, itu uniknya. Jadi sekarang kita tunggu Argolawu, kita nanti naik Argolawu di eksekutif 4 nomor 7 Delta. Nanti perjalanan dari Cirebon ke Purwokerto kurang lebih waktu 2 jam lagi, 2 jam ke depan. Jadi nanti asik rangkaiannya, rangkaian lamanya Argolawu, rangkaian aslinya. Liverinya itu bukan kelereng warna merah seperti Argo Dwi Pangga ya. Liverinya sudah distandarisasi menjadi livery klis garis berwarna pink yang ada di atas jendelanya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Tarif khusus dari Cirebon ke Purwokerto naik kereta api Argolawu sebesar Rp100.000, pembelian 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi tadi dari Gambir aku Argo Bromo Anggrek, aku bayar Rp250.000 tarif khususnya. Terus dari Cirebon ke Purwokerto naik Argolawu Rp100.000. Jadi totalnya Jakarta Purwokerto transit Cirebon naik Argo Anggrek dan Argolawu aku bayar total Rp350.000. Menurut aku masih lebih murah daripada naik kereta api Argolawu tarif normal langsung direct dari Jakarta ke Purwokerto yang aku lihat harganya Rp520.000. Tapi memang cara ini cara gambling ya, cara yang dalam tanda kutip cara mengerikan. Jangan dicoba kalau libur, hari libur atau hari rame penumpang, karena bisa jadi teman-teman bakalan terjebak kalau misalnya di hari libur teman-teman coba cara ini, karena keretanya penuh. Takutnya kalau keretanya penuh teman-teman nggak bisa menyambung, karena kalau maksud dari tarif khusus itu kalau keretanya penuh ya nggak bisa dibeli, ya sudah penuh ya penuh. Jadi makanya trik ini jangan dicoba waktu weekend atau hari libur, berbahaya. Tapi kalau mau nekat ya nggak apa-apa, cuma siapkan rencana lain. Dan dari Cirebon ke Purwokerto itu tarif khususnya untuk kelas eksekutifnya Rp100.000, ada di kereta api Argolawu, Argo Dwi Pangga, Ranggajati, Purwojaya itu sama Rp100.000. Lalu untuk kelas bisnisnya di harga Rp75.000 itu ada di kereta api Ranggajati, dan di kelas premium sebesar Rp45.000 ada di kelas premium kereta api Sawunggalih Kuto Jaya Utara. Jadi berlaku ya tarif khusus Purwokerto Cirebon. Eksekutif Rp140.000, bisnis Rp75.000, premium Rp45.000. Pembeliannya 2 jam sebelum keberangkatan. Nah,
Nah tuh kereta kita udah mau datang. Tuh kan di sini cuma 7 menit doang, 7-8 menit. Oke, pulang yuk naik Argo Lawu. Kita di eksekutif 4 nomor 7 Delta, jadi maju kita ke depan. Jadi ini rangkaian aslinya Argo Lawu ya teman-teman, yang dulu kelereng merah ya, tapi sekarang liverinya sudah diganti menjadi liveri klis pink di atas jendela. Malam dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Argo Lawu. Jadi kabarnya livery kereta eksekutif New Gen semuanya akan seperti ini teman-teman, akan pink seperti ini, kecuali Taksaka. Nggak tahu Taksakanya diganti kayak gini apa enggak, semoga sih enggak ya. Oke, kita masuk di eksekutif 4 nomor 7 Delta sebelah kiri lagi. Kita pakai selimut.
berapa kilometer di sana. Sampai. Ui. Langsung diisi air. Jadi Argolawu sekarang jadi pink ya teman-teman ya, dulu kan dia strippingnya warna merah kelereng, sekarang udah jadi pink. Ini asli Inka yang merubah liverinya. Jadi katanya standarisasi kereta eksekutif NG semua liverinya akan seperti ini. Di rumah stasiun Purwokerto. Konklusi ya, tapi belum konklusi, kesimpulan dari trip kali ini, perjalanan Jakarta Purwokerto naik dua Argo unggulan, Argo Cepat, Argo Cepat Puri dan Argo Cepat Solo, pada intinya lebih murah daripada naik Argo Lawu direct langsung, tapi ribet caranya dan
lebih harus waspada, apalagi kalau hari libur tidak disarankan mengikuti cara ini, tarif khusus ini, karena pasti penuh. Tapi kalau hari weekday dan posisinya pasti dipastikan kosong, nggak ada salahnya di sini. Begitu ya, aku pulang dulu. Udah ngantuk, 3 hari nggak pulang ke rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton vlog kali ini. Mohon maaf kalau seadanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya.